Eh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقنا طيبا وعملا متقبلا اللهم اشرح صدورنا بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك واحينا بمعرفتك وامتنا على الشهاده في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير اي جماعه السلام رحمكم الله الحمد لله malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita dengan segala keterbatasan yang ada pada saya, yang mohon maaf karena tadi mulai kemarin posisi di Surabaya tadi jam 2:30 dini hari ke Malang, isi bulan subuh di Gandang, terus kembali ke Surabaya lagi langsung habis suruh, habis itu acara resep dari jam 3 langsung ke sini kan. Masih belum istirahat ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang temanya tentang kias ya, dalam ibadah ya. Boleh enggak naik kias dalam ibadah? Ini pekan lalu kita sudah memulainya dengan beberapa contoh praktek ibadah yang ditengarai atau diindikasikan dihukumi yang demikian karena dasarnya adalah kias. Yang kemarin sudah kita sebutkan, yang terakhir nomor 14, itu wusulu thawabi qiraatil Qur'an lil mayyit qiyasan ala as-shadaqah wa du'a, yaitu sampainya pahala bacaan Al-Qur'an bagi si mayit dengan dikiaskan kepada berarti shadaqah dan doa. Shadaqah sampai, doa sampai. Maka baca Quran juga sampai. Karena apa? Isi Quran itu juga merupakan doa, sebagian juga merupakan sedekah. Jadi dianggap memiliki hukum yang sama. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kita perlu tahu apa yang menjadi alasannya mereka-mereka yang meyakini bacaan Quran bagi semedit itu sudah sampai. Jangan sampai kita tidak tahu perkara kita meyakini apa enggak, itu urusan yang lain. Itu masing-masing kita silakan memiliki pemahaman masing-masing, tetapi agar kita mengetahuinya. Sama juga yang kemarin sempat ditanyakan, yaitu tentang apa kemarin itu, sholat di waktu terlarang, mana benar itu? Yang ini, adau as-salawat dzatis sabab, ya, atau dalil asbab istilah yang lainnya, yaitu menunaikan salat-salat yang memiliki sebab. Fi awqatin nahi, pada waktu-waktu terlarang. Kemarin kita sampaikan kan, ada waktu terbit, waktu di atas tepat sama, waktu
terbenam. Atau dalam beberapa teks tadi disebutkan itu adalah dari setelah salat subuh sampai dengan fajar, kemudian habis asar sampai dengan maghrib. Nah, ini kiasnya apa? Ala ba'di sunan allati addaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha. Ya, alasannya karena terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi justru menyuruh sahabat Nabi untuk melaksanakannya tanpa mengenal waktu. Contohnya apa? Pada waktu sholat Jumat. Ya, sholat Jumat ada yang datangnya terlambat waktu Nabi sudah khutbah. Nah, kemudian sahabatnya mau duduk, kemudian ditegur Nabi, jangan langsung duduk, sholat dulu dua rakaat. Tahiyatul Masjid. Waktunya kapan? Waktu khutbah. Nah, jadi penjelasannya adalah itu tidak mengenal apa waktu kapan pun kalau masuk masjid maka laksanakan sholat dua rakaat. Sholat tahiyatul Masjid. Nah, itu apakah hanya satu-satunya dalil? Tidak. Ada misalnya disebutkan di sini saya. Sebutkan di sini. Misalnya mana tadi? Nah, ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya kepada siapapun. Ini juga Sahih Al-Bukhari 1163, Muslim 1687. Bunyinya idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlisu hatta yusalli raka'ataini. Jika salah satu di antara itu masuk masjid, maka jangan duduk dulu sampai sholat dua rakaat. Kata-kata idza dakhala itu adalah ketika kalian masuk masjid, sudah di dalamnya. Kapan waktunya enggak disebutkan, gitu maksudnya. Enggak ada batasannya kecuali, nah itu enggak ada. Nah, karena enggak ada kecualinya, maka kemudian kalau dalam pembahasan fikih itu disebut apa? Salah satunya nanti parameternya itu antara mutlak sama muqayyad. Pembahasannya. Yang mirip-mirip dengan itu adalah kajian tentang isbal. Mirip begitu nanti. Isbal. Beberapa hadis sahih menyatakan larangan secara mutlak isbal. Itu sarung, celana, jubah di bawah mata kaki. Nah, itu dilarang. Banyak redaksinya macam-macam. Ya. Ada lagi yang istilahnya menyatakan kalau karena sombong. Nah, gitu. Nah, kalau ada dua gini nih dibawa kemana ini? Dibawa ke mutlaknya apa dibawa ke muqayyadnya? Dibawa ke umumnya atau dibawa ke karena sebabnya kalau sombong? Kalau enggak sombong, ya enggak apa-apa. Nah. Ini ulama dua-duanya punya argumen. Itu maksudnya. Yang mempertahankan mutlak dengan argumen tambahnya maksudnya kalau isbal nggak pakai sombong itu salah dosa, kalau pakai sombong lebih lagi dosanya. Nah, ada yang menafsirnya begitu, ada yang memahaminya bukan gitu, kalau tidak karena sombong ya tidak mengapa. Nah, dua-duanya ini nggak bisa saling menyalahkan. Tinggal kita mau pakai yang mana. Begitu kaidahnya dalam perbedaan pendapat fikih itu begitu. Gak bisa kita, yang benar adalah ini, gak bisa. Jadi hanya kita katakan, kalau saya lebih memilih pendapat yang ini. Nah, gitu saja yang boleh. Sama ini juga bab tentang masuk masjid. Gimana kalau waktu terlarang? Oh, banyak hadis sahih. Ini saya sebutkan contohnya. Nah, ini ada berapa ini? 1, 2, 3,
hadis sahih semuanya yang menyatakan dilarang sholat di waktu-waktu terlarang. Tetapi ternyata yang hadis tentang apabila kalian salah satu di antara kalian masuk masjid maka jangan duduk kecuali sholat dua rakaat, sahih juga sama-sama Bukhari-nya juga. Pertanyaannya mau dibawa kemana ini? Gitu maksudnya. Dibawa diartikan gini maksudnya. Diartikan muqaddarahnya yang enggak tersurat, yaitu tersuratnya adalah apabila salah satu di antara kalian masuk masjid di luar waktu-waktu terlarang, nah, maka jangan duduk kecuali sholat dua rakaat dulu. Apakah diartikan begitu? Apakah diartikan jangan sholat di waktu-waktu terlarang kecuali sholat yang memiliki sebab. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Dua-duanya itu ada argumennya sendiri. Nah, kita tinggal pilih yang mana, itu saja. Jadi pilih yang penting. Pilih yang penting kira-kira. Mau pilih mutlak, yaitu pokoknya di waktu terlarang nggak sholat, atau condongnya adalah kecuali sholat dzawil asbab. Yaitu sholat yang karena ada sebab, nah, salah satunya adalah sebabnya karena masuk masjid. Nah itu sebenarnya apa? Karena sholat jenazah. Sebenarnya apa? Misalnya kelupaan sholat, tahu-tahu pas sholat pas ingat pas waktu terlarang ditunggu apa masuk masuk. Apalagi misalnya ya beberapa itu namanya sholat yang dzawil asbab, sholat yang karena sebab tertentu maka dia melakukan. Nah gitu. Nah kedua-duanya ini jadi pembahasannya bukan lebih sahih yang mana, bukan. Itu pembahasannya pada cara menggabungkan dua dalil yang nampaknya kontradiksi padahal sama-sama sahihnya. Nah, itu memang ada pembahasannya. Jadi tinggal kita ini dari pembahasannya ulama fikih terkait itu lebih condong yang mana. Kalau Ibnu Taimiyah di sini sebutkan, contohnya dalam majmu' fatwanya beliau sampaikan ada pertanyaan jika seseorang masuk masjid pada waktu terlarang untuk sholat, bolehkah dia mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid? Jawabannya dia apa? Alhamdulillah, mengenai masalah ini ada udah pendapat para ulama. Begitu, dia begitu juga. Udah pendapat para ulama. Pendapat pertama salah satunya diikuti oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, juga Abu Hanifah rahimahullahu taala dan Imam Malik rahimahullahu taala. Tiga imam, Imam Ahmad, Hanafi dan Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, ini menurut mereka tidak boleh sholat sunnah tahiyatul masjid ketika waktu-waktu terlarang. Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Menurut beliau rahimahullah boleh sholat sunnah tahiyatul masjid ketika waktu terlarang tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah inilah pendapat yang lebih tepat, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Landasannya apa? Sabda Nabi SAW, "Idza dakhala 'alaikum ahadukumul masjida fala yusalli fala yajlisa hatta fala yajlisu hatta yusalli rak'atain." Ya, jangan kalian duduk kecuali sholat dulu dua rakaat. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari 1163 dan Muslim 1687. Nah, perintah dalam hadis ini bersifat umum dalam semua waktu dan tidak diketahui adanya pengkhususan larangannya dalam hadis ini. Nah, gitu. Terus nih, ikut yang mana? Ya terserah jadinya. Dua-duanya ada argumennya. Tidak untuk dibentur-benturkan. Ya, dalam
bab ini hanya shawab sama khata', bukan hak wal batin, bukan hak dengan dolalah, bukan gitu. Temanya bukan antara benar apa dengan batal atau petunjuk sama sesat, tapi banyak hanya shawab dan khata'. Ya, maksudnya shawab tepat, tepat, khata' tidak tepat. Gitu saja. Tidak sampai berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Jangan pengen tahu contohnya apa? Kalau anak ini tidak apa, tidak belajar, anak sekolah nggak belajar, itu melakukan kesalahan. Kesalahan. Tapi kalau ujian jawabannya salah, gimana? Salahnya bodoh nggak kalau salahnya nggak belajar? Tidak sama. Bukan batil, dia telah melakukan kebatilan karena apa? Karena salah menjawab soal, kan enggak gitu. Nah, itu ada bedanya. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami supaya kita bisa tasamu tapi tetap yakin dengan pendapat kita, maka kita perlu tahu dalil, jangan cuma di satu sisi atau satu pendapat atau satu golongan. Supaya kita tumbuh rasa tasamuh di dalam memegang apa yang kita yakini. Nah, gitu. Kalau saya ikut mana? Saya ikut yang Ibnu Taimiyah. Ikut yang kalau waktunya terlarang tapi ada dalil asbab, ya sholat. Tadi saya datang sekitar jam 5 masuk sini, ya sholat dua rakaat. Gimana kalau saya tahu ada orang yang gak mau sholat, tunggu dulu? Ya gak apa-apa juga, silakan, gak ada masalah. Itu maksud saya begitu. Jadi keyakinan kita tuh jangan berdampak menyalahkan tata caranya, ibadahnya saudara kita, gitu maksud saya. Itu yang kita minta. Kalau umat itu bisa begitu, enak kita. Persahabatan, persaudaraan itu luar dalam, enggak pura-pura gitu. Ya sudah, silakan jalan. Urusan agama ya, yang perlu keyakinan atau laku di hukum harian, itu urusan memilih keyakinan yang hubungannya dengan nasib nanti di akhirat. Itunya laku di hukum harian. Ini urusannya pendapat sama kaum muslimin. Apalagi urusannya urusan pernik-perniknya ibadah, ini kita jangan sampai terbalik-balik. Ya malah kita ngatos, enggak mau toleran maksudnya. Tapi jangan bablas tuntunan akhirnya enggak punya pegangan sama saya, enggak benar juga. Jangan begitu. Tetap kita harus punya pegangan, harus punya keyakinan. Makanya kita harus belajar. Nah, gitu. Kira-kira jawabannya yang kemarin tentang apa namanya sholat di waktu-waktu terlarang. Baik, yang ke-15, ikhrajuz zakah fi mali sabiyyi wal majnun qiyasan al mukallaf. Yaitu ada juga yang mengkiaskan kenapa anak-anak kenapa anak-anak dan orang gila itu juga dikeluarkan zakatnya, maksudnya zakatul fitr maksudnya ya. Kenapa? Karena baik itu anak-anak maupun orang yang gila itu ya namanya tetap manusia, sehingga dia disamakan hukumnya dengan yang mukallaf. Ya, itu maksudnya. Nah, itu yang contoh juga ya. Yang ke-16, zakatu ma yamtatu wa yadakhiru minal hubub kiasan ala handoh ala hantoh wasyair. Yaitu zakat makanan pokok, makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh seseorang atau satu masyarakat dikiaskan dengan gandum ya, yang ada di sana.
Maksudnya karena di sini enggak ada gantung, apakah harus nanam gantung dulu untuk mengeluarkan zakatnya, atau kemudian apa sih gantung itu? Oh, yang dimakan sehari-hari, makanan pokoknya. Oh, berarti kemudian apapun, apakah jagung, ampok, apakah beras, apakah sagu, nasi ya, bukan beras ini. Kalau makan beras kan atasnya nasi atau apa, roti barangkali, apapun, kalau emang itu dijadikan makanan pokok sehari-hari, maka dia harus zakatnya berupa yang dimakan sehari-hari. Nah, itu juga sumbernya apa? Qiyas. Baik. Yang ke-17, tabyitun niyyah fi shaumin nadhar wa kafarah qiyasan ala shaumi Ramadan. Yaitu untuk puasa nadhar sama puasa kafarah, nadhar dan kafarah, maka ini tuntunannya apa? Niatnya harus sebelum masuk waktu fajar. Kan kalau puasa sunnah kan bisa nyusul. Misalnya pagi-pagi, ya, ibu lupa nggak nyiapkan sarapan. Terus bapaknya tanya, ada yang terima untuk sarapan nggak? Nggak ada, ya udah puasa aja. Nah, jadi puasanya pulang dari masjid biasanya sekitar jam 6, jam 7, belum kemasukan apa-apa sejak mau terbit fajar juga kemasan, belum punya niat juga. Tahu-tahu mau perlu lapang itu perlu apa sampai jam 9 lupa, belum makan belum minum, sampai rumah tidak ada yang dimakan, ya udah lanjut puasa saja. Nah, itu boleh. Puasa sunnah itu tanpa niat terlebih dulu sebelum masuknya waktu fajar boleh. Tapi kalau puasa Ramadan nggak boleh, harus sebelum masuk waktu. Meskipun itu bahasanya macam-macam, ada harus setiap hari, ada dirapel selama sebulan, tapi tetap waktu pasang niat itu harus sebelum masuk fajar, itu kalau puasa Ramadan. Gitu. Nah, karena puasa, kenapa puasa nadar sama puasa kafaroh itu dikiaskan dengan puasa Ramadan, niatnya harus sebelum masuk fajar, karena nadar kafaroh itu setara dengan kewajiban. Walaupun bukan kewajiban yang sifatnya mutlak, tapi karena terikat dengan apa? Karena nazar, ada nazar, ada kafar. Gitu. Maksudnya pembahasannya menyusul, sebelumnya nggak ada pembahasan begini, gitu maksudnya. Pembahasan baru yang pijakannya ada, yaitu mengambil dari kewajiban puasa Ramadan harus apa? Niat terlebih dahulu. Nah, kemudian nadar sama kafaroh ini gimana ini? Karena nggak ada tuntunannya secara langsung, maka ngambillah kiasnya dari puasa Ramadan. Baik. Yang ke-18, al-amalus shalih yaumai al-itsnain wal khamis qiyasan ala shaum li ardil a'mal. Ya. Ada juga ini kias memperbanyak amal soleh di hari Senin dan Kamis. Memperbanyak amal soleh di hari Senin dan Kamis. Kias dari apa? Kias dari puasa Senin Kamis. Karena apa? Hari Senin Kamis itu apa namanya, hari dilaporkannya amalnya manusia. Senin Kamis, puasa Senin Kamis itu standarnya. Tapi ada juga orang yang di Senin Kamis diperbanyak amalnya dibandingkan dengan Senin Kamis. Alasannya apa? Itu pas waktu dilaporkan amalnya. Itu namanya kiasnya numpang pada puasa menjadi amal soleh secara mutlak. Itu contoh yang ke-18. Ini banyak sekali contoh-contohnya. Juga contoh yang ke-19, shaumul mahsar idza lam yajidul hadya qiyasan ala tamattu atau mutamatti, yaitu salat dalam keadaan
ketika terkepung, masih mungkin dalam kondisi sulit, mungkin karena perang dan sebagainya. Ketika tidak didapati binatang hadyu untuk kafaro, untuk damnya itu, ya, itu diganti dengan puasa, puasa al-mahsor namanya. Gitu. Karena apa? Mau nyari domba, ya, untuk ini tidak ada, tidak ketemu karena kondisi yang sulit. Gitu. Sebagaimana itu juga berlaku pada haji tamattu. Jadi yang baru hajinya aja, siapa yang baru pergi haji? Pakai tamattu apa? Tamattu umroh dulu saya kan. Ya. Itu kondisi normal kan gampang nyari damnya, gampang apalagi udah dipakai biaya kan, masuk dalam biaya. Gimana kalau kondisi pas apa gitu kondisinya? Misalnya kondisi perang, kan belum tentu tidak gampang, tidak selalu mudah sedikit. Sehingga perlu ada dikeluarkan hukum bagaimana supaya tetap bisa berjalan dengan biaya seperti itu. Demikian juga ikhrajul fidyah fi izalatil atfar lil muhrim hiasan ala halqi sya'r. Itu mengeluarkan fidyah kalau ada seseorang yang memotong kukunya saat dia itu ihram. Ya, dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan memotong rambut. Ya, memotong rambut. Memotong kuku di samakan kedudukannya dengan memotong rambut. Kemudian yang ke-21 ikhrajul kafarat al-sawir al-muhrim qiyasan al-mukallaf. Ya, mengeluarkan kafarah bagi anak kecil yang pakai pakaian ihram tanpa pun sebabnya. Dikiaskan sama apa? Sama orang yang mukallaf. Padahal sebenarnya kan dia enggak ada kewajiban karena dia masih belum akil balig, tetapi ada juga yang mengkiaskannya seperti itu. Ya, mungkin maksudnya untuk kesempurnaannya. Nah, yang terakhir, contoh terakhirnya ihramul abi ali benihi ghairu mayyiz qiyasan ala um, yaitu seorang ayah yang mengumrohkan anaknya yang masih belum balig dikiaskan yaitu seperti ibunya. Gitu. Ini banyak. Ini kalau dilanjutkan ya enggak ada habisnya. Kias itu kan banyak sekali. Umman fa innal amsilah katsira wa taqadu tukhriju an haddil hasab. Jadi enggak ada batasnya bab tentang kias dalam ibadah yang masuk dalam kategori makul lil makna yang pernah kita bahas ini. Nah, dari contoh-contoh yang sampai 20 lebih tadi itu, maka ini kalau dalam pembahasan usul fikihnya, maka ini masuk menggunakan yang namanya kias syabih. Ya. Kias karena adanya keserupaan, mirip kemiripan. Nah, tentang bab ini ada beberapa bagian. Bagian pertama misalnya ilhaqu far'in bi aksar usul bihi sibhan, yaitu memasukkan perkara-perkara yang furu', yang cabang kepada kebanyakan perkara-perkara pokok karena banyaknya kemiripan antara perkara pokok itu dengan cabangnya. Ini definisi dulu, ya, nanti dijelaskan belakang. Atau yang kedua yaitu ilhaqul far'i bil asli li wasfi jami'i bainihima. Ditariknya yang cabang-cabang kepada yang pokok karena mempunyai sifatnya sama. Sifatnya sama. Kalau tadi contohnya yang pokok itu banyak. Yang kedua sifatnya sama.
yudhannu annahu sababu hukmil asal. Sehingga ini dijadikan sebagai pijakan, diperkirakan ini adalah menjadi sebab hukum pokoknya. Nah, dan tentang kias ini para ulama juga selalu ada ikhtilafnya, selalu ada perbedaannya. Contohnya adalah tentang dimanul abdi al-maqtul, yaitu bagaimana menghitung kafaratnya seorang budak yang terbunuh. Maksudnya bagi yang membunuh ini bayarnya, hitungannya gimana gitu. Kenapa? Ini ngitungnya apakah dihitung diatnya orang yang merdeka, dianggap seperti diatnya, apakah kafaratnya orang yang merdeka, bukan budak maksudnya, atau dia dianggap sebagai budak, sehingga apa? Dihitung nilai jual belinya berapa. Kalau budak kan diperjual belikan. Nah, itu terjadi proses yang berapa. Nah, karena apa? Karena namanya budak itu tarik-menarik di antara dua sisi. Sisi manusia sama sisi asetnya, harta, kepemilikan. Itu namanya zaman pernah terjadi begitu. Kalau dilihat dari segi sisi manusiawinya, ya dia seorangnya mukallaf, walaupun dia budak, mukallaf dan terhormat. Tetapi dari sisi yang lainnya, dia seolah seperti aset, barang yang dimiliki oleh tuannya gitu. Yang berarti apa? Boleh dijual, boleh digadekan, boleh dihibahkan, boleh diwakafkan, boleh diwariskan gitu. Ya, maka nanti ada pandangan sisi si budak seolah dia seperti orang yang merdeka, atau seperti aset yang dimiliki oleh tuannya. Nah, yang begini-begini nanti banyak kajian-kajian. Makanya sebenarnya kalau dilihat di dalam kitab-kitab fikih, itu sebenarnya sudah memberikan bimbingan secara halus begitu. Biasanya apa di kitab fikih dikatakan, menurut pendapat ini begini, dan yang benar adalah ini. Itu sebenarnya kan sudah, harusnya kita ini sudah peka bahwa itu ada pendapat macam-macam gitu, tidak tunggal. Tetapi si mu'alif itu condongnya ke yang ini. Kalau kitab-kitab fikih yang menurut saya lebih tepat, lebih bagus kalau dia ini mengutipnya sama-sama sempurnanya. Kalau Imam Ahmad misalnya memilih ini karena ini tadinya. Ini tadinya. Jadi ada mukoronah mazhab fikih, perbandingan mazhab. Itu lebih mencerdaskan, lebih mencerahkan, tapi itu memang makomnya harus di atasnya lagi. Kalau orang pemula banget malah bingung nanti. Dicarikan satu saja. Kalau yang masih awam, sangat awam, baik baru masuk Islam, ya cukup satu mazhab saja. Misalnya pilih mazhab Syafi'i misalnya. Dia pelajari itu saja. Kalau dia kenal Muhammadiyah, dia cukup ambil dari HPT. Kalau dia dibina sama Nahdlatul Ulama, lihat di Bahasul Masail. Dan gitu saja. Nah, nanti seiring dengan dia semakin semakin bagus ilmunya, maka baru dia yang diperkenalkan. Nah, ini yang dilakukan kaifiyah ibadah selama ini bukan ini saja, ada juga ulama yang tentunya begini. Nah, gitu. Nah, sehingga dari situ diberi bekal supaya ada unsur tasamuhnya, di balik keyakinannya ada tasamuhnya. Nah, begitu. Nah, itu kira-kira untuk sekalian yang bisa saya sampaikan. Sudah mau bisa, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nggih, silakan. Yang pertama, ini ada pertanyaan. Nggih, monggo. Yang pertama ada sejauh mana kita
Karena dua-duanya ini dari Rasulullah, tentunya yang paling baik lagi kalau bagaimana Rasulullah itu sendiri di dalam mensikapi hal ini. Artinya, adakah Rasulullah melakukan tahiyatul masjid pada saat waktu terlarang? Sehingga maksud saya dengan adanya apa itu kita bersumber pada hulu yaitu Rasulullah, di mana Rasulullah menggunakan suku Taurat yang terbaik, maka kembali lagi sejauh mana ijma ini bisa kita. Terima kasih. Ya, baik. Jadi ini babnya adalah bukan pada dalilnya, tapi cara memahami dalil. Nah, dalil yang tersedia berkaitan dengan waktu terlarang dan tahiyatul masjid itu sejauh yang saya pelajari ya baru tiga jenis tadi, yaitu hadis tentang larangan waktu terlarang sholat, tiga hadis itu. Ada hadis tentang apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat dua rakaat. Satunya ketika Rasulullah khutbah Jumat, ada jamaah yang datang langsung duduk, ditegur supaya sholat dulu dua rakaat. Ya, tersedianya itu. Jadi kalau dicari bagaimana prakteknya Rasulullah, itu kita belum mendapatkannya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa di dalam kaitannya dengan apa suri teladan Rasulullah itu ada yang sifatnya qaul, sabda Nabi saja, ada yang af'al, ya, ada yang takrir. Nah, gitu. Nah, dari tingkatan-tingkatan ini, itu yang paling tinggi itu takrir, baru kemudian qaul, baru kemudian afal, itu malah terakhir. Maksudnya yang Rasul langsung melakukan itu malah yang terakhir. Di dalam menimbang, ya. Takrir itu apa? Misalnya harus begini, jangan begini. Nah, itu yang paling tinggi. Yang kedua, Rasulullah bersabda begini. Berarti mengabarkan begini. Yang ketiga, Rasulullah melakukan. Tahiyatul masjid, menurut sebagian ulama mengatakan Rasul tidak pernah sama sekali tahiyatul masjid. Karena apa? Rasul tinggalnya di masjid. Nah, gitu. Tetapi Rasulullah itu jelas sekali bersabda begitu. Apabila kalian masuk masjid, maka jangan sholat, jangan duduk kecuali sholat. Yang satunya, Rasulullah mengingatkan kepada yang datang terlambat tadi itu untuk sholat dulu dua rakaat. Padahal Rasul itu enggak pernah sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Patokan kita bukan perbuatan Rasulullah, karena ada larangan. Jadi takrir gitu. Nah, apa yang disampaikan Ibnu Taimiyah tadi itu, itulah yang bisa membantu kita. Yang Ibnu Taimiyah katakan tadi itu yang membantu kita untuk memahami. Itu apa? Dia katakan ini perintah dalam hadis ini bersifat umum dalam semua waktu dan tidak diketahui adanya pengkhususan larangan dalam hadis ini. Itu caranya beliau memahami begitu. Ada juga mungkin cara yang lainnya, apa misalnya, apa ini berarti tidak merupakan perkecualian, tapi apa? Ya jangan dilakukan kalau ketika waktu terlarang. Nah, pada akhirnya, ya maksudnya karena ini kan sudah perjalanan panjang, ini sudah lama, perbedaan pendapat tentang larangan sholat ini bukan perkara baru. Ini sudah lama sekali. Dan ternyata tidak tunggal. Pendapat itu tidak tunggal. Maksudnya ada dua-duanya itu selalu ada gitu, yang mana. Karena itulah disebut ini namanya ikhtilaf indal ulama. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.
ulama. Kayak begini, ini contoh yang kalau kita pengen tunggal nggak mungkin bisa, gitu maksudnya. Kita ingin yang benar hanya ini, itu nggak akan bisa, nggak akan berhasil maksudnya. Karena akan muncul bantahan yang satunya, gitu. Oleh karenanya kita lihat misalnya di dalam HPT tentang 5 masalah agama itu juga malah disegaskan bahwa HPT itu bukan untuk menyalahkan yang tidak mengikuti, tetapi untuk tuntunan bimbingan bagi warga perserikatan. Gitu. Jadi ini sebenarnya apa kalau pertimbangan yang kalau saya sarankan, kita mendingan menguatkan keyakinan untuk milih yang mana. Gitu saja. Karena kita ini bukan makomnya mujtahid atau makomnya yang fukoha gitu loh. Kita ini makomnya kan posisinya end user lah gitu, apa kita ya end user, kita ya tinggal menunya banyak, tinggal pilih gitu. Nah, tetapi kita mempunyai hak, kita sebaiknya mendalami gitu, mendalami. Nah, kalau yang kita sebut ijma tadi itu, ini bukan ijma ini. Tentang sholat di waktu telah itu tidak ada ijma-nya. Yang ada adalah sebagian ulama ini memahaminya seperti ini. Kayak tadi kan Imam Abu Hanifah, Ahmad sama Maliki itu mempunyai pendapat tetap enggak boleh. Walaupun tahiyatul masjid harus di luar. Imam Syafi'i, oh kita mau mengeliminasi enggak bisa karena mereka sendiri itu saling menghormati. Jadi jangan sampai kita hanya ngikuti pendapatnya enggak ngikuti adabnya mereka antar mereka. Mereka punya keyakinan, tetapi mereka kalau sudah dikatakan ini kok beda dengan imam satunya, udah enggak lanjut lagi. Mesti apa? Saya menghormati pendapatnya imam yang berbeda dengan saya. Jadi gitulah kira-kira misalnya ada ranah pemahaman, ada ranah sikap. Cara bersikap itu begitu. Gitu ya. Ya. Kalau saya menyikapi dari kejadian ini, yang pertama Rasulullah menegur pada saat ada orang duduk itu, kalau dilihat waktunya maka sudah melewati waktu terlarang untuk menghadapi di tengah, karena sudah waktu melewati adzan. Yang kedua tentang masalah orang datang apabila dia itu mau datang masjid, maka tidak mesti dia itu harus duduk dulu, maka menunggunya pun bisa dengan berdiri. Kalau ini juga bukan itu. Iya, loh memang itu boleh, memang kita punya berat itu memang boleh. Jadi misalkan waktu duhur itu anggap aja 11.30. Maka 11.25 kita sudah masuk pada waktu yang terlarang, gitu. Sehingga kita datang ke masjid bisa ditunggu dengan waktu berdiri sambil menunggu pada saat ada. Iya memang bisa begitu. Dan masjid itu ini tidak sedang menyatakan yang benar hanya yang kedua, bukan. Ini pertama tetap itu bagian pendapat yang bagus, silakan kalau punya yang begitu dijalankan, gitu maksudnya. Tetapi jangan sampai kita ini mengira bahwa yang kedua ini yang salah, begitu. Jadi hanya pilihan saja gitu. Itu maksudnya gitu. Jadi jangan nanti saling mengeliminasi gitu saja. Kedua-duanya itu mungkin dijalankan gitu. Yang tadi antum bilang teknisnya gimana? Ya tunggu aja dulu. Kan enggak harus duduk, berdiri dulu. Itu teknisnya bagi yang punya pendapat pertama. Teknisnya begitu. Bagi yang punya pendapat kedua, ya sudah langsung saja. Kedua-duanya ada caranya. Gitu ya.
Baik, saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Kita akhiri dengan doa majelis.